hari ini kita mau memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalian sudah siap? Kalian sudah siap? Yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri tempat duduknya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, buat kesempatan yang indah yang sudah Engkau berikan buat kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan bersiap-siap untuk beribadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, kami serahkan Tuhan acara ibadah kami ini pagi hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami beracara dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap anak-anak yang melihat acara ibadah online ini. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Ya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi mereka semua, melawat kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, bahkan saat kami mendengar firman Tuhan, mari Bapa, Engkau nyatakanlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan setiap di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan, bila Tuhan mereka merasakan lawatan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan acara ibadah ini semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap bersuka cita. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Hayo, hari ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Yes. Sebab Dia telah mengasihi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya, tepuk tangannya, nyanyikan bersama-sama ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. Katakan, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semuanya bertepuk tangan di atas tangan, di atas kepala. Yo. Hari ini kita mau meninggikan namanya. Allah yang besar. Amin. Sekarang angkat kedua tangan kalian ke atas, katakan. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. And to your name my heart sing, for you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. And to your name my heart sing, for you are love, love, you're good. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will love, love, love. As you love me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amen. Kita. Yeay. Kita mau memuji Tuhan. Amen. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Yeay. Mari katakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi setiap minggu. Teda selalu menanti-nantikan waktunya untuk bisa menyapa kalian semuanya. Nah, hari ini Teda mau tetap menyemangati kalian. Senang sekali karena kalian tetap rajin beribadah. Dan Teda mau kalian jaga itu ya. Terus jaga kesehatan anak-anak. Kalian tahu kan bahwa kita harus tetap di rumah dan kita harus jauh-jauhan sama orang lain. Jangan jajan, makan apa yang dimasakin papa mama, makan sayur, makan buah ya. Oke, nah sekarang coba semua keluarkan Alkitabnya atau yang sudah tersedia. Yuk, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Roma 8 ayat yang ke-28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anak-anak, jika Tuhan sudah bekerja, maka tidak ada yang kebetulan. Semua sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Om. Diulang sampai 3 kali oleh orang-orang asing yang Om belum kenal, diulang waktu yang berbeda. Tetapi Om percaya, kalau anak-anak love Bible, jika anak-anak mengasihi firman, maka firman itu akan bekerja dalam kehidupan anak-anak, bahkan akan merancangkan masa depan yang luar biasa, tidak terbilang. Marilah kita melakukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Anak-anak yang bersuka cita di rumah, hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan buat Tuhan, ayo kita mendasari persembahan kita ini dengan firman Tuhan. Om Petrus akan bacakan firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua dan tiga. Om Petrus bacakan ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Anak-anak yang di rumah, di sini diceritakan tentang bagaimana jemaat di Makedonia saat mereka dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kehimpitan, mereka itu meluap dengan sukacita dan hidupnya penuh dengan kemurahan. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi pelayanan Tuhan. Mereka mengasihi hamba-hamba Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini posisi kita saat ini sama. Kita banyak sekali di luar sana yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada papa mama yang kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang terhimpit secara ekonomi. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan menerima kuasa yang sukacita dari Allah. Kita akan menerima kemurahan yang lebih dari Allah. Sehingga apa? Hidup kita dipenuhi dengan sukacita Allah. Hidup kita dipenuhi dengan kemurahan Allah. Nah, saat ini kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Kita akan memberi dengan penuh sukacita dan meluber dengan kemurahan yang dari Allah. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Dalam kekurangan kami, dalam kehimpitan kami, dalam kekurangan yang mungkin kami rasakan saat ini, biarlah setiap hidup kami luber dengan kemurahan Allah. Setiap kami Tuhan saat ini anak-anak yang ada di rumah, kami boleh bersukacita karena Engkau sudah memberikan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau peduli kepada hidup kami. Kami bersyukur buat semuanya dan kami akan memberi persembahan kami ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberi
dengan cara seperti ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Halo anak-anak, siapa yang ulang tahun di bulan Juli ini? Ayo angkat tangan. Selamat ulang tahun ya. Om mau berdoa untuk kalian. Ayo semua tutup mata. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu bagi anak-anak ini yang berulang tahun di bulan Juli. Satu tahun lagi Engkau sudah menjagai dan menyertai mereka, dan hamba mau berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang menyenangkan akan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua juga Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka di dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Jauhkan mereka daripada segala yang jahat Tuhan. Jauhkan daripada segala sakit penyakit. Berikan hikmat, akal budi Tuhan kepada anak-anak ini. Tuhan, mereka boleh melihat di masa muda mereka. Mereka percaya kepada Tuhan dan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dari kecil sampai dewasa Tuhan, Engkau menyertai hidup mereka dan buat hidup mereka berhasil. Terima kasih, jauhkan daripada segala perkara yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Dan ulurkanlah tangan berkat-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Juli ini. Hamba-Mu berdoa dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun sekali lagi. Tuhan Yesus berkati anak-anak. Amin. Hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Siapa yang di sini mencintai Yesus, boleh lambaikan tangannya. Ya, kakak percaya kalian semua mencintai Tuhan. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, sebab Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dan Tuhan Allah satu-satunya yang kita sembah. Haleluya, mari pejamkan matamu, angkat dua tanganmu. Dan mulailah sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days we will.
disembah Tuhan. Sebab Tuhan ada di setiap rumah-rumah. Sebab Tuhan bertata di atas setiap pujian kalian. We worship you God, Almighty God. Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan, dan sampai saat ini kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami. Biarlah kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dan urapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Tante dalam ibadah online. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Nah, sebelum firman Tuhan Tante berikan kepada anak-anak, pagi ini Tante mempunyai sebuah cerita yang mungkin sering kita alami sehari-hari. Ada seorang anak yang bernama Happy. Happy ini dari keluarga yang tidak mampu atau miskin. Karena saat itu, papanya lagi tidak bekerja, ya. Terus pagi itu kebiasaan Happy ketika dia akan berangkat ke sekolah, dia harus makan terlebih dahulu sarapan pagi. Seperti kalian waktu sekolah kemarin ya, sebelum berangkat sekolah, kalian mesti sarapan. Pagi itu ketika Happy melihat di meja makan,
hanya ada semangkuk bubur. Kemudian Happy berpikir, kalau aku makan semangkuk bubur, pasti aku tidak akan kuat ketika aku berada di sekolah. Ketika aku menerima pelajaran pun, aku pasti lemes. Ya. Kemudian dia memanggil mamanya, "Mah, mana itu roti, kentang, sosis yang setiap hari Happy makan? Ini kok cuman bubur? Nanti Happy itu lemes, Ma, di sekolah." Kemudian mamanya menasihati bahwa sekarang keadaan keuangan mamanya lagi tidak baik. Keuangan mama lagi menipis dan mamanya harus berpikir bagaimana kita bisa makan dari pagi, siang, sampai malam. Happy, kamu harus bersyukur dengan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kamu harus berterima kasih kalau kamu bisa makan hanya dengan semangkuk bubur. Mama percaya bahwa nanti siang hari ketika kamu pulang, pasti di rumah akan banyak makanan. Happy bertanya sama mamanya, "Mama, mama kok tahu nanti siang itu akan dapat makanan yang banyak?" Kemudian mamanya membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 10b. "Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan." Setelah Happy mendengar firman Tuhan, Happy percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan makanan yang cukup buat dia. Kemudian mama sama Happy berdoa dan Happy melakukan aktivitasnya, dia berangkat ke sekolah. Anak-anak, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita anak-anaknya. Di dalam Alkitab ada dua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berada di dunia ini. Mujizat yang pertama mungkin sering kalian dengar, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? Wah, hebat. Anak-anak Elohim hebat banget. Ya, 5.000 orang. Tapi pagi ini Tante gak bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang kedua yaitu duduk manis. Dengarkan firman Tuhan baik-baik ya. Pagi itu Tuhan Yesus bersama murid-murid pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tuhan Yesus memilih tempat itu di atas bukit. Nah, kemudian mereka berangkat bersama-sama. Tanpa diketahui Tuhan Yesus, ternyata yang ikut gak cuma 12 muridnya aja, tapi ada beberapa orang yang mengikut dia. Kemudian setelah Tuhan Yesus sampai di atas bukit, Tuhan Yesus mulai mengajar. Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus milih di atas bukit, di tempat yang jauh? Ya, karena Tuhan Yesus kepingin apa yang disampaikan kepada murid-muridnya itu bisa tertanam di dalam hati murid-muridnya. Murid-muridnya supaya bisa mengerti. Makanya Tuhan Yesus cari tempat yang sunyi. Tapi pagi itu Tuhan Yesus tidak hanya melihat ke-12 muridnya saja yang ada di tempat itu. Banyak orang yang berdatangan. Mereka datang dari sekitar Galilea. Karena waktu itu Tuhan Yesus berada di daerah Galilea. Terus gak cuma di daerah sekitar situ aja orang-orang yang datang, tapi dari tempat-tempat yang jauh. Mereka datang karena mereka kepingin mendengar firman Tuhan. Mereka kepingin mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Anak-anak yang datang saat itu bukan mereka yang badannya kuat, sehat, ya, sehingga mereka, wah, dengan cepat mereka bisa sampai ke sana, enggak. Tapi yang datang, mereka juga ada yang dalam keadaan lemah. Lemah di sini mereka yang datang dengan keadaan yang sakit. Ada seorang ibu yang datang harus diusung atau digotong karena dia enggak bisa jalan. Dia dibawa oleh keluarganya untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Ada seorang bapak yang datang dengan pakai tongkat. Dia datang karena dia enggak bisa melihat. Ada juga seorang pemuda, kuat badannya, tapi dia enggak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Mereka datang karena mereka rindu untuk dekat dengan Tuhan. Mereka datang karena mereka ingin mendengar firman Tuhan. Dan mereka datang karena mereka kepingin mendapat jamahan dari Tuhan. Tuhan Yesus mulai memberikan firman-Nya dan semua mendengar dengan baik. Tuhan Yesus
adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika dia melihat banyak orang yang datang, tapi mereka juga punya beban dalam hidupnya. Mereka punya keadaan yang lemah kondisinya, ya. Kemudian Tuhan Yesus merasa iba, dan Tuhan Yesus kepingin untuk bisa menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Allah Bapa di surga memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Akhirnya Tuhan Yesus datang satu persatu kepada seorang ibu yang gak bisa jalan, yang dia datang diusung oleh keluarganya. Kemudian Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus bilang, "Ayo ibu, kamu berdiri." Ketika ibu ini berdiri, ya, dia bangkit dari tidurnya, dia bisa berdiri. Wah, dia senang sekali. Bahkan dia bisa melompat-lompat. Dia bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena ibu ini sudah disembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus datang lagi kepada seorang bapak. Ketika dia datang, dia pakai tongkat karena dia enggak bisa melihat. Kemudian dijamahnya matanya dan bapak ini bisa melihat. Bapak ini berterima kasih karena dia bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Dia bisa melihat teman-temannya yang di sekitarnya. Tuhan Yesus juga datang kepada seorang pemuda yang kuat, tetapi dia gak bisa berbicara ataupun mendengar. Ketika Tuhan Yesus menjamah telinga dan lidahnya, apa yang terjadi? Pemuda ini bisa berkata-kata, dia bersuka cita, dia memuji Tuhan, dia berterima kasih, bersyukur. Anak-anak, pagi itu mereka penuh dengan sukacita. Mereka bersyukur buat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan orang yang sehat, yang gak sakit, mereka juga bahagia melihat keadaan di sekitar situ. Anak-anak, mereka seperti keluarga yang besar. Mereka juga makan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka pun juga tidur bersama-sama dengan Tuhan di tempat itu juga. Bahkan ketika mereka sembuh, mereka enggak pulang. Tapi mereka tetap kepingin terus mendengar firman Tuhan. Ada kerinduan. Kepingin dengar ceritanya Tuhan Yesus ini seperti apa. 2 hari, 2 malam mereka tidur bersama mendengarkan firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan orang-orang saat itu. Tuhan Yesus tahu karena bekal mereka sudah habis. Ya, karena waktu mereka datang, mereka pasti bawa bekal untuk makanan mereka. Tapi setelah 2 hari habis, pada hari yang ketiga Tuhan tahu. Mereka enggak ngomong sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, anak-anak, hari yang ketiga mereka harus pulang untuk melakukan aktivitas mereka kembali. Dan Tuhan juga harus melanjutkan pelayanannya di tempat yang lain. Lalu Tuhan berpikir bahwa ketika mereka nanti pulang, mereka enggak boleh dalam keadaan perut yang kosong karena bekal mereka habis. Dan Tuhan enggak kepingin ketika mereka datang, waktu datang ya, mereka dengan semangat kepingin ketemu sama Tuhan, terus mereka pulang, mereka lapar, terus bisa jadi mereka pingsan di jalan. Tuhan enggak mau. Tuhan mau ketika mereka pulang dengan semangat, dengan sukacita, karena mereka sudah mendapat berkat yang luar biasa. Karena itu dipanggilnya murid-muridnya yang ke-12 itu. Dan Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kalian harus memberi makan orang-orang ini. Murid-muridnya kaget. Tuhan, dapat dari mana makanan untuk orang-orang yang sebanyak ini? Kita ini ada di tempat yang sunyi, jauh dari kota. Gak mungkin Tuhan, kalau kita jalan lagi, wah, gak mungkin itu ya. Tapi Tuhan ngomong sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Dan mereka bilang, hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kemudian Tuhan bilang, bawa ke sini. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus membawa 7 roti dan beberapa ikan kecil itu, diberikannya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan, apa yang dilakukan? Tuhan angkat itu roti dan beberapa ikan kecil. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tuhan tidak melihat berapa jumlah roti yang dia bawa. Tuhan tidak melihat orang yang banyak itu. Tapi Tuhan percaya Allah Bapa akan mencukupkan semuanya. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa,
Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih buat berkat yang Allah Bapa sudah berikan. Setelah Tuhan Yesus berdoa, kemudian dipecah-pecahkannya rotinya dan dibagikan kepada murid-muridnya. Ada yang kebagian bagi roti, ada yang kebagian memberikan ikan. Ya. Tuhan Yesus bilang kepada semua orang supaya mencari tempat yang nyaman karena mereka akan mendapatkan berkat. Dan semua dibagi sama murid-muridnya. Tidak ada yang kelewat. Semua mendapatkan dan semua makan sampai kenyang. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus kembali, roti yang mereka bawa itu ada lebih. Begitu juga yang bawa ikan ada lebih. Mereka makan bersama-sama, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan murid-muridnya. Mereka bahagia. Selain mereka mendapat berkat rohani, mereka juga mendapatkan berkat jasmani, yaitu mereka makan sampai kenyang, makan makanan yang enak. Anak-anak, dan sisa dari roti-roti yang dikumpulkan sama murid-muridnya itu ada berapa? 7 bakul penuh. Wow, luar biasa. Dari 7 roti itu bisa lebih dengan 7 bakul penuh bahkan. Dan mereka tidak ada yang kekurangan. Di Alkitab dikatakan bahwa yang dicatat ya, yang makan itu 4.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Karena mungkin waktu mereka datang, mereka bersama keluarga mereka. Ada mama, ada anak-anak. Jadi yang wanita dan anak-anak tidak tercatat. Yang tercatat 4.000 itu laki-laki. Berarti kan lebih ya, lebih dari 4.000 bahkan. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Dari 7 roti dia bisa memberi makan banyak orang. Anak-anak, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Tuhan Yesus itu tahu apa yang kalian pikirkan saat ini. Tuhan Yesus tahu juga apa yang kalian perlukan saat ini. Mujizat yang terjadi saat itu juga akan terjadi saat ini. Walaupun kita beribadah berbeda tempat, tapi Tante yakin, Tante percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Ketika kalian kepingin sesuatu atau ada ketakutan dalam hatimu, datang kepada Tuhan. Seperti mereka datang dari tempat yang jauh hanya untuk ketemu siapa? Tuhan Yesus. Untuk apa mereka ketemu? Mereka kepingin dengar firman Tuhan. Pagi ini kalian sudah mendengar firman Tuhan. Dan kalian tahu bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Anak-anak, mungkin saat ini Tante nggak tahu ya, di dalam kehidupan keluarga kalian ada orang tua yang saat ini mungkin papa atau mama yang tidak bisa bekerja lagi. Kalian takut, apa aku nanti bisa sekolah yang tinggi? Aku takut nanti apa aku bisa makan? Tapi ingat cerita Tante tentang Happy. Dia enggak takut karena dia percaya bahwa Tuhan yang menyediakan semuanya. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10b. Anak-anak, mungkin saat ini kalian takut, khawatir karena melihat orang tua kalian yang lagi sakit. Ya, kalian, aduh kalau papa sakit, kalau mama sakit, terus siapa yang bisa mencukupi semua kebutuhan kami? Ada ketakutan. Karena ya, kita bisa tahu adanya COVID ini membawa dampak yang luar biasa buat Tante, buat kalian semuanya. Tapi ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kepada 4.000 orang, dia bisa mencukupkan semuanya, kebutuhannya tercukupi. Anak-anak, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk selalu takut akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita takut, Tuhan itu gak usah dikasih tahu, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu, mungkin kalian berkata begini, Tante, aku tuh kepingin bantu sama orang tua. Tapi aku kecil, Tante. Apa yang harus aku lakukan? Aku gak mungkin kan kalau aku harus bekerja. Yang kalian lakukan, datang di bawah kaki Tuhan. Kalian berdoa. Tuhan, Tuhan tahu apa yang sebut nama kalian. Tuhan tahu apa yang kalian inginkan. Anak-anak,
cerita Tante sampai di sini. Tapi Tante percaya Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik saat ini. Ngomong sama Tuhan, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, ketakutanmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar dengan baik. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan sebuah lagu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Taruh tangan kalian di dada, beri bilang sama Tuhan. Tuhan, ini loh yang aku pinginin. Ini loh ya Tuhan yang aku takutkan. Semua tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tahu setiap kebutuhan kami, anak-anak kami. Tuhan tahu setiap ketakutan yang mereka rasakan ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini mungkin dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa Tuhan buat orang tua mereka yang mungkin saat ini ada yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga mereka bisa beraktivitas kembali ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu supaya kami tetap percaya akan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa ya Bapa buat Mak Silas, buat Om Frank, Tena, Teda, para pengerja dan seluruh staf yang ada. Tuhan berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini buat Om Surya. Tuhan Yesus, kami perlu juga mujizat terjadi atas hidupnya. Supaya Tuhan kami bisa kembali bersama-sama melayani di anak-anak kami di sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Kami juga berdoa buat negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri dan semua jajaran yang ada sampai ke tingkat yang paling rendah Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi keputusan mereka mempunyai dampak yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan
buat setiap pelayan Tuhan yang sudah bekerja keras untuk Tuhan bisa melakukan ibadah online ini, Tuhan bisa tersampaikan kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, berkati mereka, berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 10 bagian B. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dihafalkan lo ya, jangan sampai lupa. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan semua tentang Tuhan yang diambil dari Alkitab. Kalian tahu enggak bahwa Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia mengasihi kita ini, Dia ingin sekali kalian mengenalnya secara pribadi dan berteman, bersahabat dengan Dia. Dia sangat sayang sama kalian. Dan kalau hari ini kalian merasa, aku pingin punya sahabat, aku pingin punya teman, dan aku mau Yesus menjadi sahabatku, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, kalian berdoa bersama dengan Teda. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini, aku mau mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni segala dosaku ya Tuhan. Aku mau Engkau menjadi sahabatku selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah, dan sampai ketemu minggu depan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Hatiku, Kau membuatku menari memujimu. Katakan, for You are love, love, love. You're good to me and You are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As You love me, and I will sing Your praise eternally. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala.